Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Kikuc dalam acara Ojol Motor Vlog ya. Tapi pada kesempatan ini saya mau mengajak ya. Saya ingin membagikan sebuah video khusus. Jadi posisinya kita di sini ini sekarang berada di Kecamatan Bontoa. Jadi kita menuju ke Dusun Padaria, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Kira-kira ada apa kerangan di sana ya? Ada apa kira-kira? Yo, ada yang bisa tebak tidak ini? Oke, jadi teman-teman, kebetulan saya dapat informasi bahwa di Dusun Padaria, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa itu sedang menggelar lomba. Dan lomba ini sangat menarik ya. Lomba ini membuat penasaran dan menarik untuk disaksikan. Makanya saya sempatkan waktu untuk langsung meluncur setelah mendapat informasi ini. Saya langsung meluncur ke sini. Yaitu lomba speed atau lomba jolor. Lomba balap perahu, balapan perahu ya. Jadi kita akan pergi menyaksikan lomba tersebut. Kenapa, Bang? Ke sana, terus nanti sebelum mentok ke sana itu belok kanan kayaknya. Oh. Bagaimana? Cocok itu? Sama-sama dulu. Oke, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk datang ya menyaksikan lomba perahu joloro yang berlangsung hari ini. Menurut informasi yang saya dapat dari Pahamkah ada Pak Galla ya, bahwa lomba tersebut berlangsung selama 2 hari. Jadi dimulai hari ini dan masih berlangsung besok, mungkin ya final ya, final barangkali ya besok. Jadi sengaja saya buat konten juga, konten perjalanan, supaya teman-teman juga bisa menyaksikan seperti apa wilayah yang ada di seputaran bagian utara ya, bagian utara Maros. Ini masuk wilayah pesisir utara Maros. Di sini didominasi oleh tambak-tambak ya. Di sini didominasi oleh petani tambak. Jadi penghasilan warga di seputaran sini itu ikan, kebanyakan dari mereka itu pelihara ikan.
entahkah itu ikan bandeng atau mungkin juga ada yang pelihara udang ya, udang sito atau udang paname bisa jadi juga. Oke, jadi untuk menuju ke Padaria itu di depan ini ada simpang 3. Kalau kita terus itu kita bisa tembus menuju ke Dermaga Sabang dan juga bisa tembus ke Pasar Panaikang. Dermaga Bonto Bahari di sana ya, kalau lurus kita belok di sini. Kita belok ya. Ini ternyata penduduknya padat juga ya, rumah berdempet-dempetan. Memang ini adalah pelosok ya, pelosok, cuma terlihat sangat padat dan ramai ya. Ada sango-sango dijemur di pinggir jalan. Sango-sango itu adalah rumput laut ya. Rumput laut. Wih, perahu banyak. Banyak perahu. Rumahnya Pak Gala ini tidak terlalu jauh dari sini. Saya lupa-lupa yang... Oh, itu dia. Lewat dia. Tarkan bibirmu, bicaralah sayang, walau kau berdusta, aku takkan marah. Di sini juga ada banyak kandang ayam potong ya. Jadi di sini masyarakat terlihat memelihara ayam potong. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me.
di sini dia mungkin ya lokasinya. Sini kamu lokasi ini. Hah? Hah? Dewasa bu, uang parkir itu? Oh, di dalam kenua atau yang lomba jalur atau? Oh, iya. Makasih. Sudah ramai guys. Oke, selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Jadi siang hari ini, oke, jadi siang hari ini kita berada di lokasi, kita sudah berada di lokasi di mana lomba perahu Joloro akan berlangsung. Ini dia para peserta ya. Lombanya akan berlangsung di sini. Oke, lomba akan segera berlangsung. Mesin jolor sudah dibunyikan. Siap-siap untuk melihat keseruan dari balapan ini. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk teman-teman semua.
Hitam dia, hitam. Asu lagi yang orang mulik lain lah. Oke, peserta sudah berkeliling. Ada dua peserta yang nampak saling mengejar. Terima kasih.
Ringkis Cup 2 2023. Halo. Harus. Ini dia tukang fotonya. Oke, jadi sekian untuk informasi balap perahu Joloro pada kesempatan siang hari ini. Tentunya besok adalah final, kita hadir lagi.